Apakah Anda pernah mengenal istilah hipoksemia atau hipoksia? Baru-baru ini 3 orang pasien COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah meninggal karena mengalami hipoksemia atau hipoksia. Agar lebih paham, mari kita mengenal apa itu hipoksemia atau hipoksia. Hipoksemia merupakan suatu kondisi rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Oksigen di dalam darah akan berikatan dengan hemoglobin dan kemudian oleh darah. Oksigen ini akan dibawa ke semua sistem jaringan tubuh dan dipakai untuk metabolisme sel. Nah, apabila terjadi kekurangan oksigen di jaringan tubuh, maka akan menyebabkan terjadinya hipoksia. Secara normal, kadar oksigen dalam darah berkisar antara 80 hingga 100%. Sementara saturasi oksigen di dalam darah secara normal berkisar antara 94 hingga 100%. Dari acuan inilah dapat diketahui seseorang mengalami hipoksemia atau tidak melalui pemeriksaan analisis gas darah. Nah, itu biasanya kalau orang kekurangan oksigen, sebaiknya kalau terjadi hipoksemia harus mendapatkan suatu terapi oksigen, yaitu oksigen yang diberikan suplementasi. Karena kadar oksigen di dalam udara bebas tidak cukup untuk bisa kita hirup, oleh karena itu diberikan yang namanya suplementasi atau terapi oksigen. Diberikan oksigen sesuai dengan kekurangannya, nanti diukur dari pemeriksaan darah dulu, berapa kadar oksigennya yang kurang, nanti akan dihitung sehingga diberikan sesuai kebutuhan. Nah, makanya nanti akan menjadi lebih fresh ketika dia mendapatkan oksigen. Beberapa kondisi yang menjadi penyebab memperparah hipoksemia atau hipoksia, diantaranya serangan asma yang parah menyebabkan saluran pernapasan menyempit sehingga oksigen yang masuk ke paru menjadi sedikit. Selain itu adanya penyakit paru obstruktif kronis seperti efusi pleura, pneumotoraks, atau kondisi paru-paru bocor karena trauma, anemia, dan penyakit jantung. Ketua PPDI Agus Dwi Susanto mengatakan tidak semua pasien COVID-19 bisa mengalami hipoksemia dan hipoksia. Kondisi ini bisa terjadi hanya pada pasien COVID-19 dengan derajat berat hingga derajat kritis dengan pneumonia. Asimptomatik atau tanpa gejala yang dirasakan pasien merupakan persepsi personal pasien, sehingga tenaga medis di rumah sakit rujukan COVID-19 harus melakukan pemeriksaan analisis gas darah untuk menentukan apakah terjadi hipoksemia dan hipoksia atau tidak. Masyarakat bisa mengenali gejala umum daripada hipoksemia atau hipoksia, diantaranya sakit kepala, lemas, sesak napas, dada menjadi berat, napas terasa berat, atau bahkan nafas menjadi lebih cepat. Arman Helmi, Muhammad Iqbal, Jakarta.